Selamat pagi, Bapak Ibu, anggota PKLU, dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Magdalena Peters. Saya dari PKLU Jemaat Immanuel Bau-Bau. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, kami datang memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Tuntun kami Roh Kudus, sinari hati dan pikiran kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Renungan pada pagi ini terambil dari Sabda Bina Umat, Selasa, 7 September 2021. Mari taat pada perintahnya. Elia adalah seorang nabi Tuhan untuk melayani Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab yang dikenal sangat jahat di mata Tuhan, lebih dari semua raja-raja sebelumnya. Ini dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Yang menyembah dan mendirikan mesbah serta kuil-kuil untuk Baal. Raja Ahab ternyata dipengaruhi besar oleh Isabel, istrinya yang merupakan anak Raja Sidon. Elia dipanggil untuk menyampaikan pesan atau nubuat Tuhan kepada raja, bahwa bangsa Israel tidak akan mendapatkan hujan beberapa tahun. Ini dapat kita lihat pada ayatnya yang pertama. Apa yang dilakukan Elia bukan perkara biasa. Dia berhadapan dengan seorang raja yang tidak mau tunduk kepada Allah. Elia sebagai utusan tetap menyampaikan yang Tuhan mau lakukan atas Israel dan pemimpinnya, yaitu Raja Ahab. Elia tetap menemui Ahab. Elia menyadari keberadaan dirinya
sebagai hamba Allah, hamba harus tunduk pada perintah tuannya. Ia tidak boleh dengan alasan apapun menuruti kemauannya sendiri. Elia diminta Allah untuk menyampaikan pesan itu saja. Setelah itu, Elia pun taat ketika diperintahkan Tuhan ke sungai Kerit. Sebagai hamba, memang hanya perlu taat. Tuhan memelihara dia selama musim kering itu. Elia pun pasrah menanti makanan, daging dan roti yang dibawa seekor gagak. Mengapa burung gagak dan bukan yang lain? Yang pasti, kalau Tuhan mau, dia bisa menggunakan siapa saja untuk melaksanakan karyanya, juga seekor gagak. Jika saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan tertentu, marilah taat untuk menjalankan perintahnya. Sekalipun ladang pelayanan saudara terlihat sulit, kadang ada orang-orang yang tidak menyenangkan yang dengannya saudara bekerja sama atau melayaninya. Bahkan tempat pelayanan yang Tuhan perintahkan pun tidak nyaman. Marilah kita taat seperti Elia. Tuhan akan memberikan segala kekuatan dan pemeliharaan kepada kita untuk mampu menjalani pelayanan tersebut. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang mengucap syukur atas nafas hidup yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu di mana Raja Ahab pada masa pemerintahan ia dikenal sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Namun, Elia menyadari keberadaan dirinya sebagai hamba Allah. Harus tunduk pada perintah tuannya. Apapun itu bentuk yang harus dilakukan, mari kita jalani dengan penuh kesabaran dan ketaatan, sekalipun sangat sulit untuk dilakukan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam tugas pelayanan dan program yang telah disusun, membaca Alkitab bersama dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk PKLU diberikan kekuatan dan kesehatan yang sehat dalam situasi COVID-19 saat ini. Yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dari sakitnya, sehingga para lansia tetap terpelihara dan terjaga kesehatannya, baik makanan, minuman, dan tempat tinggal. Melalui berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ampunkan akan salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Demikian pertemuan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan. Sesuai dan sejajar.